Hari ini saya nggak masak ya teman-teman ya. Hari ini saya pingin makan jajanan yang banyak disukai orang. Cilok dibungkus plastik seperti ini, terus digigit pojokannya, rasanya mantep. Saat ini saya nggak makan nasi, saya mau makan cilok saja. Terus di sini ada bumbu kacangnya, nih bumbu kacang pedes. Sambalnya. Mantul. Karena nggak ada plastik kiluan ya, kalau di sini adanya plastik ini, nggak apa-apa dibungkus pun. Dikocok-kocok tali. Ya. Siap di mata. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para akun yang Amrifah. Bagaimana kabarnya teman-teman Gemasma? Mudah-mudahan teman-teman Gemasma selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, lancar segala urusannya, dan semoga teman-teman semua selalu diberi kebahagiaan. Dan jangan lupa juga untuk selalu bersyukur ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Hari ini saya nggak mukbang nasi atau mie atau apa ya, saya mukbangnya cilok bumbu kacang. Saya pingin banget makan cilok kayak di Indonesia ya, waktu masa-masa di Indo ya, cilok bungkus plastik digigit pojokannya, wah mantep. Nah sebelum makan jangan lupa berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqtana wa qina adzabannar, amin. Hari ini gak masak, tadi juga sibuk dari dokter gigi, habis dokter gigi nanti nenek potong rambut, nyiapin makan buat nenek. Nah terus nanti jam 2 juga mau itu utemi lagi ke dokter rumah sakit besar ambil obat nenek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget bumbunya. Ini bumbu kacangnya super banyak. Tekstur ciloknya kenyal, enak. Ini kalau beli di Edo paling-paling 10.000 ya. Atau 5.000 ya. Jajanan yang banyak disukai orang Indonesia dari kecil sampai yang tua. Gilok. Tapi kalau nenek-nenek jangan makan gulotan. Saya juga bikin dikit ya, satu porsi ini aja, nggak ada lebihnya.
ternyata pedes juga. Ini bumbunya bumbu kacang ya, tak kasih kecap juga, pedes, tak kasih cabai juga. Hari pingin banget, terus mau bikin tuh nggak ada lagi pas nggak ada merica. Kalau nggak ada mericanya nggak enak. Tadi bentuknya nggak bagus ya, tapi rasanya enak. Bentuknya nggak bulat-bulat. Jangan nanti mau habis pulang dari ambil obat nenek mau ke toko Indo, pingin nasi bungkus. Pedes juga. Kurang sebenarnya, tapi udah nggak ada. Bersih, sebumbu-bumbunya bersih, panas, makan pedes langsung panas. Ya udah, cukup sampai di sini videonya ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video saya, yang selalu ngasih dukungan saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan channel teman-teman semua semakin berkembang, semakin sukses, semakin wow pokoknya semakin. Dan semoga untuk pejuang 4.000 jam tayang tetap semangat seperti saya. Tetap konten setiap hari. Bismillah, insya Allah suatu saat nanti akan berbuah hasilnya ya. Ayo, semangat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.